Seperti biasa ya, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kali ini saya akan menginformasikan bahwa Lesti sekarang tayang di MNC TV, yaitu yang datangnya dari akun Leslar ya. Di sini mengatakan ditunggu ya guys, tayangnya di Ad Official MNC TV. Rumah Ruben ada kakak sebagai bintang tamu. Jangan lupa nonton Popa ya, malam ini ada kakak juga, The Power of Leslar. Nah, di sini saya akan berbagi video ya, bocoran yaitu coming soon Rumah Ruben MNC TV yang datangnya dari Leslar Love. Kerjaan baru lagi ya bang. Barakallah, amin ya robbal alamin. Lanjut, di sini ada info menarik juga ya terkait Leslar, yaitu Rizky Billar. Di sini yang datangnya dari Leslar History, kakak with Alif Lubis. Nah, di sini always support Rizky Billar dan Lesti Kejora. Nah, di sini banyak komentar dari netizen ya. Yang datangnya dari Meda 92, berarti cewek tadi itu Afika. Terus ada yang membalasnya, Alifa kak, dulu di Little Miss. Nah, saya akan bacakan komen dari Siti Aisyah Istiqomah. Di sini berkomentar, Alifa udah gede ya, kenapa gue segini aja. Terus di sini yang datangnya dari Lilis Ras, ketika aku lihat Alifah udah gede katanya. Tak hanya itu ya teman-teman, di sini kita sebagai fans Leslar ya harus mendukung penuh. Nah, di sini ada yang berstatus, yaitu dari Ed Hello Leslar. Nah, di sini ngingetin lagi ya, support by Lesti Kejora di sini ya. Nah, caranya ini sangat mudah ya teman-teman. Caranya buka aplikasi video dan login, terus yang kedua klik more di bagian kanan ya, terus klik games, kemudian video, dan 4 pilih Kiss Award 2020, klik mulai, klik OK, pilih kategori dan nominasi yang ingin kamu vote. Nah, di sini ya, habis itu klik pilih. Nah, di sini 3 hari lagi Rizky Billar dan Lesti Kejora ini ada di Hotkeys, supaya Leslar itu mendapatkan piara lagi. Jangan lupa ya di vote ya, fans Leslar. Nah, di sini ada banyak support ya, yaitu dari Isni 93 dari akun Instagramnya. Ayo food, yang belum food bismillah, dedek dan abang borong piala, amin ya robbal alamin. Terus yang datangnya dari Yulian Lim, semoga TV kesayangan kita ini adil ya, yang menang bukan yang lag dikit ya. Aku juga udah moga bisa memboyong piala bang Billar sama dedek Lesti. Kabar selanjutnya, di sini alhamdulillah Lesti mendapatkan support ya, mendapatkan dari Top Proud of You. Nah, di sini dari medcom.id. Nah, saya akan bacakan di sini ulasannya. Pada kategori Top Creator YouTube Indonesia memberikan apresiasi kepada Jess No Limit, Frost Diamond, Budi 01 Gaming, Baim Paula, Fans Entertainment, Deddy Composer, Atta Hadilintar, Jesse James, Richies Official, dan FDE. Sedangkan pada kategori Top Breakout Creator YouTube Indonesia memberikan apresiasi kepada Jess No Limit, Budi 01 Gaming, Jessica Jen, Afdew,
Cahyani, Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Bapau Family, Warintil Official dan Grite Agata. Nah, alhamdulillah ya. Di sini YouTube Indonesia memberikan apresiasi penuh kepada Rizky Bilar dan Lesti Kejora dari kreator YouTube. Nah, di sini banyak ya ribuan komentar di sini membahas atau berkomentar tentang Rizky Bilar. Nah, di sini ada yang mengatakan, apa sih artinya, katanya kan, artinya apaan tuh? Ya, berarti begini ya, teman-teman semua. Kalau channel Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu mendapatkan apresiasi ya, yaitu top breakout creator. Nah, yang terakhir yaitu ada pertanyaan ya di sini yang datangnya dari Ed Happy Rakyat Kota Sultan Tesla. Jadwal padat ya Bun, nggak sabar nonton katanya. Rumah Ruben MNC TV. Di sini ada dari Nia Bila. Tenang nih hati, ada apa? NN yang nemenin. Ed Desi 3/10/2019. Lihat ini di mana, Min? Kok di Robin gak ada katanya. Jangan bilang, Pak, EN cemburu. Pungkasnya. Jangan lupa ya teman-teman untuk nonton sekarang di rumah Ruben MNC TV. Sekarang live di MNC TV. Mungkin dari saya ya. Jangan lupa dukung terus fans Lestar. Supaya mendapatkan piala dan memborong piala di Tis Tertop di SCTV. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.